وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara pemirsa Usama Hadi Saudin, saya mendengar ini kepada sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata wali kuliah tafsir ini masih ke 80 masih lagi untuk kita memahami apa yang berlaku pada golongan munafikun ini akhirnya musibah. Kalau ada dari kita sifat nifak ni saudara, telah kita bincangkan mesti perspektif ulama-ulama Islam seperti yang berlaku kepada Al-Hasan ditegur oleh Atha bin Abi Rabah sebelum ini. Bagaimana takutnya mereka sehingga satu kata-kata itu diusah periksa seluruh matinya. Pernah tak aku janji gini, kalau aku janji jadilah ya. Dan aku takut bertemu dengan Allah SWT dengan disulufin nifak. Dan bila berjanji tak dinaikan, bimbang kita sudah memiliki 1/3 daripada sifat nifak. Allah SWT, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Istaghfir lahum awla tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 maratan falayaghfir Allahu lahum. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Engkau mohon dan tak punah bagi mereka ya Muhammad, ataupun tidak memohonkan ampun bagi mereka. Sama dengan saya. Sekalipun kau mohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu kerana mereka kafir pada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi tunjuk kepada orang yang fasik. Jadi itulah lanjutan sifat yang harus dilakukan terhadap golongan munafikun. Komplikasi dia, orang yang seperti itu sejak ini mulai kelasian bukan cuma merendahkan orang yang bersedekah. Dulu kita dah lihat bagaimana mereka merendahkan apa yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, yang terkenal sebagai 6 orang di kalangan ahli syura daripada zaman Nabi SAW lagi sampai kepada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu dan Uthman. Tawaduknya Abdullah bin Auf ni sehari ni mereka lasiah sampai Sayyidatina Aisyah umum ini pernah berkata kepadanya, wahai Abdullah bin, pergilah kau agar dikemunikan bersama dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar dalam ruang rumah tu ini. Aku nalkan wahai Abdullah bin. Abdullah bin dengan tawaduk dia berkata, saya pernah dengar Rasulullah SAW sabda semuanya tempat ni untuk Nabi Isa AS. Dan yang kedua, saya pernah berjanji kepada teman karib saya Uthman bin Mazmun, siapa yang mati kemudian hendaklah dikemunikan berjalan dengan selagi ini mati awal. Awaduk ni Abdullah bin Auf. Tapi dia pun tidak lepas daripada menjadi mangsa fitnah golongan munafikun. Ini sifat munafikun. Kerjanya menghina orang yang sedekah sedikit, menanggap orang sedekah banyak itu riak. Menghina pergaulannya menyakitkan hati orang-orang beriman. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang sangat bersifatnya sifat rahmat kasihan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang terhadap golongan munafikun ni pun Nabi masih belas kasihan, mengharap moga-moga ada ruang dan peluang untuk dia bertaubat. Kadang-kadang dimohonkan kepada Allah Subhanahu taala supaya dia diampun. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan, sekalipun kau mohonkan tak punah buat mereka itu banyak mana sekalipun dengan Muhammad, nescaya Allah SWT tetap tidak akan mengampunkan untuk mereka. Orang-orang telah pun berijma' mengatakan bahawa angka sab'in ini seperti yang sebut tafsir Zamakhsyari, maksud 70 ini jari majra al-masal di kalam Arab tafsir. Ia merupakan satu kaedah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada yang menunjukkan banyak, bukan ini tahdid, bukan untuk membatas.
menyenangkan hati untuk rujuk kepada bilangan yang banyak. Jadi orang Arab biasa menggunakan perkara ini. Nanti kata-kata mereka Tawasbihan al-az wa abnul asi sab'ina alfan ayatil nawasi, digunakan sab'in. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada Ibnu Azraq ketika dia mengatakan Quran ini ada padanya unsur-unsur yang tidak jelas, contohnya dalam ayat berkaitan 70, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah mengungkapkan sebenarnya pernah digunakan oleh orang Arab lebih dahulu daripada Quran. Jadi angka 70 ni bukanlah angka yang pelik dan ganjil, bukanlah menunjuk pada tahdid, tapi dia menunjuk pada taksir, dia menunjuk pada tiadanya batas. Sebenarnya nanti dia dikasih Allah selain. Sekarang ulama mengatakan masuk Ijari Tawari, angka 70 ni menunjuk kepada banyak kasihan yang Nabi SAW kepada Allah yang berubah ini. Bila dia mati, datang anaknya yang Nabi telah tukarkan namanya Khabab menjadi Abdullah itu, dia Nabi SAW, dia mengadu kepada Nabi, Nabi kasihan, Nabi pergi semayangkan, Nabi bagi kamis Nabi, kamis Nabi, jubah Nabi untuk dipakaikan pada munafikun ini. Dan Nabi SAW ni apa istilah yang tepat untuk digunakan, Nabi dengan sifat rahmat, Nabi inginkan golongan munafikun ini bertaubat. Dan memang benar, bila Nabi bertakwa seperti itu, ternyata ramai di kalangan pengikut setia Allah Ibrahim ini masih insaf. Sedar dia melihat di Nabi SAW itu rahmatnya, Nabi tetap berbaik sangka kepada golongan mereka yang selama ini berusaha nak membunuh Nabi, nak menganiaya Nabi, mensabotaj kerja-kerja Nabi. Satu Nabi membalas kebaikan, kejahatan dan kebaikan. So ini boleh kepastian. Kita dalam Quran dahulu telah bincangkan kita taubat, istighfar juga satu dia punya. Sampai Nabi SAW dia turun surah Iza Ja'a Nasrullahi Wal Fath, Wal Fath surah An-Nasr. Maka Nabi sentiasa mengucapkan Allahumma fili wa tub alaiya innaka antat tawwabur rahim, Allahumma fili wa tub alaiya innaka antat tawwabur rahim. Tidak kurang berapa puluh kali Nabi ucapkan. Duduk sekejap pun Nabi ucap Allahumma fili wa tub alaiya innaka antat tawwabur rahim. Selalu ini kira cerita ringkasan Riyadhus Salihin yang telah diringkas dari Syekh Yusuf An-Nabhani. Lihat betul amalan Rasulullah SAW. Tu tidur, baca sebuah hadis. Jadi kan anak-anak kita tidur, isteri kita tidur, keluarga kita tidur dengan mendengar satu mutiara hadis Nabi SAW. Dan ringkasan Riyadhus Salihin ini satu dari kitab yang saya cadangkan untuk saya memiliki dalam koleksi buku-buku maktabah ataupun kutub khanah di rumah. Terima Allah sekalian. Taubat kita ni terima Allah SWT selagi tidak laku beberapa perkara seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Contohnya kita lihat Salafun ila kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tiga hal kalau berlaku maka tidak akan berguna lagi taubat kamu kepada Allah SWT. Yang pertama tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari ke sebelah barat, wa dajjal, keluar dajjal, wa dabbatul ardh, dan keluarnya binatang dari bumi. Saya ingin menyaksikan banyak peristiwa berlaku dalam dunia pada hari ini sebenarnya telah dikutkan dalam hadis, telah disampaikan Nabi SAW dalam hadis. Itu sebab kita ni dituntut untuk membaca, menceritakan tanda-tanda akhir zaman. Dari kitab yang terbaik yang saya cadangkan selalu kepada para penyaksian, Hari Kiamat Sudah Dekat, thesis oleh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, thesis peringkat postgrad beliau, jelasan beliau di peringkat master ataupun PhD. Apa wajah kita baca? Alhamdulillah telah diterjemahkan oleh sahabat-sahabat daripada pusaka Ibn Kasir dari Indonesia. Saya pergilah ke MPH baca buku ni tentang akhir zaman seperti disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 82, wa idha waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh, dabbatan minal ardh tukallimuhum anna nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Apabila telah tetap perkataan di atas mereka, kami keluarkan sebenarnya binatang keluar dari bumi, mengatakan kepada mereka bahawa semuanya manusia yang Allah tidak yakin pada ayat-ayat kami. Binatang yang boleh bercakap sedangkan ini boleh kau maksudkan. Ini tanda akhir zaman. Taubat kita ditolak, taubat semua manusia ditolak apabila telah berlaku tiga perkara ini. Dari matahari daripada sebelah barat ataupun dajjal keluar, dan yang ketiga keluarnya binatang yang pelik daripada bumi bercakap dengan manusia. Ada banyak perkara yang perlu kita tahu lah. Terlanjur bila saya dedahkan tentang akhir zaman ni secara dengan tsunami-nya, dengan airnya, kutub utara, kutub selatan.
haji dalam kitab-kitab seperti ini, hari kiamat sudah dekat. Para asatidah yang ada di luar, sekali-sekali kita ajarlah umat Islam kepada tanda-tanda kiamat. Oh, kitab ini untuk disampaikan di masjid. Banyak perkara yang berlaku pada ini, indikasinya telah ada dalam hadis. Satu hadis yang menarik, riwayat Imam Ahmad daripada Abu Umamah, dan hadis ini dinilai sebagai sahih. Takhrujud dabba fatasimun nasa ala kharatihim summa yamuruna fikum hatta yashtari ar-rajul al-ba'ir fayaqulu mimman ishtaraytah fayaqulu ishtaraytuhu min ahli al-mukhattiyin. Akan keluar binatang, lalu dia memberikan tanda kepada manusia pada hidung, kemudian mereka menjadi banyak di tengah-tengah manusia, sehingga ada seorang memberi unta, lalu dia bertanya, dari siapa engkau memberinya? Dia menjawab, dari seorang yang hidungnya diberikan tanda. Dan pelikkan hadisnya. Begitu juga dalam hadis yang lain, takhruju dabbatu wa ma'aha asa Musa alaihi salam wa khatamu Sulaiman alaihi salam wa takhtimul kafir. Qala Affan ahadu ruwati al-hadith anfa al-kafir bil khatim wa tajlu wajah al-mu'min bil asa hatta inna ahli al-khiwan la yattabi'una ala khiwanihim fa yaqulu hadha ya mu'min wa yaqulu hadha ya kafir. Seekor binatang akan keluar dengan bawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, lalu dia memberikan cop kepada seorang kafir. Pada hidup orang kafir tadi cop, dan wajah orang beriman pun diberikan cahaya memutihkan wajahnya dengan tongkat. Nanti orang sedang berkumpul pada sesuatu hidangan makanan, kita akan kenal, dipanggil seorang itu bukan pada namanya. Nama tak ada pun tak ada masalah, kerana muka tu ada cop. Di muka copnya kafir, orang panggil, hei kafir, mari sini, duduk sini. Orang beriman pula wajahnya putih melepak bercahaya, panggil mu'min, duduk sini, tak payah panggil nama ni. Sekali ini untuk rasulian, ini semua akan berlaku akhir zaman. Kita wajar terdahkan, kerana kita menceritakan tentang kepentingan taubat. Jadi taubat ni kita telah jelaskan maksud bilangan yang disebut 70 bukannya merupakan satu tahdid, merupakan satu batasan, tapi ini merupakan wujud kepada banyaknya bilangan itu tidak diterima oleh Allah Taala. Kenapa para ulama mufassirin menjelaskan berdasarkan riwayat yang bersumber daripada sahabat Nabi Muhammad bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika turunnya ayat-ayat yang sedang kita bincangkan ini, ada seorangan ataupun datang bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Nabi agar maafkan mereka, memohonkan keampunan untuk mereka kepada Allah SWT. Lalu ayat itu turun. Tapi pandangan ni, pandangan kalau kita lihat yang tidak masyhur, yang masyhur ni adalah berita kematian Abdullah bin Ubay. Ayat yang telah berpuluh ni saya sebenarnya senada dengan ayat yang ke-63 surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ni khusus menceritakan tentang golongan munafiqin. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Sama sahaja bagi mereka, kau minta ampun untuk mereka atau tidak minta ampun untuk mereka, wahai Muhammad, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sungguhnya Allah SWT tidak akan menunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi orang munafikun ini dilabelkan sebagai orang fasik dalam ayat ini. Jadi ini kita maksudnya, memanglah dalam surah Al-Fatihah ini tidak disebut walau istighfarmu banyak 70 kali. Jadi dari sini boleh jadi Nabi SAW menunggu bahawa pesan ayat surah Al-Fatihah itu bukanlah pesan yang mengandungi larangan mutlak, sehingga rahmat dan kasih sayang yang menghiasi jiwa Nabi ini mendorong Nabi untuk minta ampun kepada golongan Al-Fatihah. Ini dia yang Nabi salatkan itu. Ini juga dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, yang menyatakan bahawa Nabi SAW ketika nak mensalatkan jenazah pemimpin golongan munafikun itu Abdullah bin Ubay, lalu Nabi pernah berkata dalam satu riwayat yang dijelaskan ini, kalau aku mengetahui bahawa dengan melebihkan 70 kali permohonan ampunku diterima oleh Allah, maka aku akan melebihkannya. Tiba-tiba turunlah firman Allah SWT dalam ayat ke-80 ini. Jadi Nabi SAW telah pun dilarang oleh Allah SWT untuk meminta keampunan bagi golongan munafikun. Nanti kita akan lihat satu latifah, satu perkara yang menarik yang dibukakan oleh pengarang kepada kitab Sabah Kitab Fasir. Itu bukan menarik
dengan Zaifah bin Al-Yaman yang terkemuka sebagai sekretari Suri Nabi memegang list nama golongan mulai tersebut. Ada peristiwa menarik pengalamannya bersama Umar Khattab radhiyallahu anhu. InsyaAllah akan kita uraikan yang kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.